Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Ketika sebaliknya kami menyeberang, masuk ke katedral. Ada tiga guru yang sangat ragu-ragu dan kemudian sholat istikharah untuk lebih menguatkan diri. Kemudian masuk. Yang satu sudah tenang-tenang foto. Ini cerita yang selalu saya ceritakan karena menurut saya dampaknya sangat kuat bagi pemahaman kita mengenai kondisi guru. Yang satu sudah foto-foto dengan tenang di depan patung Bunda Maria. Satu lagi sudah mengikuti pemandunya dengan sangat serius. Satunya sangat diam-diam. Lalu melihat dan saya mengamati dari jarak. Ketika keluar dari sana, guru yang satu ini mendekati saya. Dan ketika saya tanyakan gimana, jawaban saya sangat sederhana. Saya baru tahu, Bu, bahwa orang Katolik itu ramah. Saya tanyakan usianya, 34 tahun. Dia tinggal di mana? Hanya di Depok. Seumur hidupnya dia tinggal di Depok. Seumur hidupnya dia hanya bergaul dengan teman-temannya yang muslim, bahkan sampai kerja sekalipun. Yang dari 10 hari itu, kalau yang saya dapat gitu ya, Bibi, ya, tentu saya belajar gitu, bagaimana orang Katolik itu mau apa ya, mawas diri atau introspeksi diri gitu. Berarti kan dia masih minta masukan dari orang lain untuk berbenah, itu menurut saya itu bagian dari mereka introspeksi diri gitu ya. Kalau itu bagaimana, kalau belum pertama kalinya kita harus malu dengan orang Kristen. Kita tahu, kalau sebatas belajar kemudian takut menjadi Kristen atau takut imannya luntur, Gereja Katolik Roma itu punya lembaga pendidikan Islam itu banyak loh. Di Mesir mereka punya, di Roma saya kan salah satu kampusnya tempat saya belajar itu ada institut pendidikan itu mengkaji keislaman, tapi itu untuk orang Katolik, untuk para calon pastor. Dan saya mengalami belajar di situ, jadi memandang agama Islam dari sudut pandang orang Katolik. Nah, mereka saja tuh mempelajari Islam itu sampai bikin sekolah loh, sampai punya sekolahan sendiri loh. Bahkan teman saya yang mengambil Islamologi, itu mereka tidak boleh masuk ke pelajaran agama Islam sebelum lulus bahasa Arab. Jadi pada kursus bahasa Arab dulu di Mesir, satu tahun atau satu semester, baru boleh belajar apa itu syahadat, apa itu rukun Islam. Sedangkan kita, misalnya saya orang Islam sendiri, lahir itu kan udah diajari, oh ini sholat, ini. Bahkan bahasa aslinya agama saya kan saya nggak pernah mendalami gitu kan. Itu hanya orang-orang tertentu yang belajar kayak gitu. Itu menurut saya poin penting gitu loh. Yang tidak mengimani agama Islam saja, mereka tuh belajarnya tuh benar-benar dari akar gitu loh. Dari bahasa gitu kan. Nah, Gonzaga tuh sekolah yang menarik. Gue tuh minoritas di situ karena gue muslim, kebanyakan kan Katolik. Tapi walaupun begitu, keadaan berjalan biasa-biasa aja. Gue bulan puasa nongkrongnya di kantin, nggak masalah. Yang lain pada makan, gue nggak masalah. Bahkan ada satu kejadian ya, gue lagi main bola nih, sampai maghrib. Gue satu-satunya muslim nih yang main bola. Pas azan, temen gue, stop, azan. Panji buka dulu. Gue satu-satunya muslim di situ. Semuanya Katolik. Azan, gue disuruh, semua disuruh berhenti. Biar Panji bisa buka puasa dulu, cuman gue ditungguin. Masalah kedua yang memisahkan antara sekolah Islam dengan sekolah Kristen versi saya itu adalah bahwa orang-orang Kristen itu biasanya mengintegrasikan antara iman dengan perbuatan. Mereka itu menggunakan sistem ilmu pengetahuan itu sebagai landasan untuk menjadi iman. Jadi iman itu adalah harus perbuatan, dan perbuatannya itu mana harus direalisasikan dalam kehidupan nyata. Hai sahabat Tabenet, kali ini kita akan mendengarkan pandangan dari orang Muslim yang pernah bergaul, bersekolah di sekolah Katolik, dan bahkan ada satu wanita Muslim yang bertemu Paus Fransiskus di Vatikan. Yang pertama, pengalaman dari Ibu Heni Supolo Sitepu. Pengalamannya adalah ketika mengajak temannya yang beragama Muslim masuk ke Gereja Katedral Jakarta. Ada ketiga guru yang sangat ragu masuk ke katedral, hal ini akibat ketidaktahuan mereka tentang kekatolikan. Sampai ada guru yang sholat istikharah karena saking takutnya masuk gereja. Tetapi keraguan itu hilang ketika mereka sudah berada di dalam gereja katedral. Ternyata suasana di dalam gereja sangat damai dan tenang, sedangkan orang-orang Katolik yang berada di dalam gereja tersebut ternyata sangat baik dan toleran, sehingga hal ini yang membuat ibu guru tersebut merasa menyesal karena selama ini telah berprasangka buruk terhadap agama Katolik. Hal ini disebabkan karena pengetahuan dari turun-temurun yang mengatakan bahwa banyak orang yang masuk gereja itu kristenisasi.
Hal inilah yang membuat ruang perjumpaan dan dialog antara umat Muslim dan Katolik dibatasi karena ketidaktahuan ini. Pengalaman lain dari Ibu Heni dan guru-gurunya adalah, di tempat lain mereka menemukan umat Katolik yang masih beribadah di bawah tenda karena perizinan membangun gereja tidak diberikan. Hal ini membuat Ibu Heni dan teman-temannya merasa sedih dan menangis. Ternyata banyak teman-teman dari Kristen yang masih susah mendirikan tempat ibadah di Indonesia. Oleh karena itu Ibu Heni dan teman-teman sadar bahwa Indonesia itu ada hingga saat ini karena Bhinneka Tunggal Ika. Pesan mereka agar jangan pernah berprasangka buruk terhadap agama lain, sebelum terjun dan melihat langsung. Cerita Dewi, mahasiswi berhijab dari Unika bertemu Paus Fransiskus kedua kalinya di Vatikan. Mimpi untuk bertemu dan menyapa tokoh berpengaruh di dunia menjadi kenyataan bagi Dewi Praswida, gadis kelahiran kota Semarang, Jawa Tengah. Dewi, panggilan akrabnya, tidak pernah menyangka bisa bertemu dengan pemimpin Gereja Katolik Roma Paus Fransiskus, salah satu tokoh berpengaruh di dunia, terutama bagi umat Katolik. Perempuan berhijab itu bertemu, bersalaman, hingga berdialog dengan sang tokoh. Kesannya luar biasa. Saya hanya orang kampung dan bukan siapa-siapa, tapi bertemu dan berjabat tangan dengan pemimpin umat Katolik Roma seluruh dunia. Jangankan ketemu Paus, mimpi ke Vatikan saja tidak, ujar mahasiswa Pascasarjana Universitas Katolik Unika Sugija Pranata, Semarang, itu, Selasa tanggal 2 Juli tahun 2019. Perempuan dengan nama lengkap Dewi Kartika Maharani Praswida ini mengatakan, kesempatan bertemu Paus adalah yang kedua kali dalam hidupnya. Pertemuan pertama terjadi pada Maret tahun 2018 saat acara Presinode Meeting Orang Muda Seluruh Dunia di Vatikan, Roma. Pada pertemuan pertama, Dewi mengaku bangga dapat melihat Paus secara langsung. Sayangnya, ia tidak mempunyai dokumentasi foto ataupun video kala itu. Pada pertemuan kedua, kesempatan itu tidak lagi disia-siakan. Begitu mendapat kesempatan untuk kembali ke Vatikan atas rekomendasi Keuskupan Agung Semarang, ia mempersiapkan segala hal, terutama bahasa. Pertemuan kedua, dengan Paus hari Rabu, tanggal 26 Juni tahun 2019, di Peter Square, Vatikan, Roma, Italia. Pertemuan itu terjadi saat studi saya berakhir, ujar gadis yang tumbuh dan besar di Kabupaten Wonogiri ini. Saat bertemu kedua kali, Dewi mengaku sangat bahagia. Ia mengaku hanya satu-satunya yang berkesempatan bersalaman dan diberi kesempatan memperkenalkan diri. Dewi berkesempatan ke Vatikan untuk kedua kali setelah mendapat beasiswa dari pemerintah Vatikan melalui Dewan Kepausan. Di sana, ia belajar dialog lintas agama di Roma dan Vatikan selama 6 bulan. Saya saja yang salaman kala itu. Saya perkenalkan diri saya kepada Paus dan saya minta beliau doakan untuk saya dan untuk perdamaian dunia. Ini bukan kali pertama saya berjabat tangan dengan beliau, ini yang kedua, katanya. Di depan Paus, Dewi mengenalkan bahwa dia adalah Muslim dari Indonesia. Beliau Paus katakan iya dan akan mendoakan. Dalam perkenalan, saya katakan bahwa saya Muslim dari Indonesia, ujarnya. Kesan bertemu kedua, saya lebih berbahagia lagi karena untuk kedua kali juga saya bisa sedikit menyampaikan sesuatu. Saya merasa mendapat berkah luar biasa ketika didoakan, ujarnya. Dialog lintas agama, dijelaskan Dewi, pengalaman bertemu Paus Fransiskus membuatnya semakin yakin bahwa Indonesia adalah negara yang cinta damai. Menurut dia, dialog lintas agama yang dilakukannya tidak saja berkumpul dan mengobrol. Lebih dari itu, hidup bersama saling menghargai tanpa mempermasalahkan latar belakang agama. Indonesia itu, meski saya masih muda, saya yakin aslinya adalah akur dan rukun. Indahnya toleransi di sekolah Katolik, artis Panji Pragiwaksono boleh bawa Al-Quran ke sekolah. Sekolah Katolik dikenal karena toleransinya. Meski tidak semua siswanya Katolik, namun penghormatan pada kebebasan beragama tetap dijunjung tinggi. Kesadaran dalam sikap toleransi ini diajarkan kepada seluruh siswa tanpa kecuali.
Tidak ada minoritas dan mayoritas di dalam sekolah Katolik. Artis stand-up komedi, Panji Pragiwaksono menceritakan pengalamannya belajar toleransi di sekolah Katolik. Sebagai seorang Muslim, Panji pernah merasa khawatir saat pertama kali bersekolah di sekolah Katolik. Ia masuk SMA Kolese Gonzaga di Jakarta Selatan. Waktu SMA, saya sekolah di Kolese Gonzaga, sebuah sekolah Katolik. Waktu saya diterima masuk Gonzaga, saya khawatir sekali. Saya tidak pernah sekolah di sekolah Katolik sebelumnya, tulisnya di blog pribadi. Tapi kekhawatirannya tidak terjadi. Yang terjadi di sekolah, semua saling menghormati. Setiap siswa mendapat hak yang sama. Termasuk, Panji memiliki ruang untuk mengekspresikan imannya. Di Kolese Gonzaga, hak saya sebagai Muslim tetap dibela. Walaupun saya minoritas, di kelas 1 tidak ada pelajaran agama, adanya pelajaran etika. Ketika kelas 2 dan 3 ada pelajaran agama Katolik, tapi saya diperbolehkan untuk keluar kelas. Tak sampai di situ, guru agama yang mengajar bahkan memintanya membawa Al-Quran supaya ia bisa belajar di jam pelajaran agama. Pak guru menyuruh saya bawa Al-Quran supaya ketika pelajaran agama Katolik, saya mendalami sendiri Islam. Saat doa pagi, saya tidak perlu ikut berdoa secara Katolik. Saya tidak perlu berdiri dan ikut. Saya dianjurkan untuk berdoa secara Islam, ungkap dia. Tidak hanya sekolah, teman-temannya pun penuh toleransi. Bahkan pertemanan pun sangat toleran. Panji ingat pernah main sepak bola di bulan Ramadan. Ketika azan maghrib permainan dihentikan supaya ia bisa buka puasa dulu. Hal ini membuat Panji merasa haru, karena hanya dia sendirilah yang beragama Muslim saat itu. Berikut adalah alasan lengkap guru gembul soal, mengapa sekolah Katolik lebih maju daripada sekolah Islam, berikut alasannya. 1. Sekolah Kristen ketika didirikan, mempunyai latar belakang serta persiapan yang matang. Segala kurikulum, kriteria guru, bangunan dipersiapkan lebih terencana dan terukur. Sekolah Kristen rata-rata juga punya endurance finansial yang baik. Istilahnya, siap nombok untuk jangka panjang, selama sekolah belum beb atau menghasilkan keuntungan. Guru-guru mendapat gaji yang cukup, sehingga bisa mengajar dengan tenang. Berbeda dengan sekolah Islam, yang kebanyakan dibuka dengan modal niat dan keikhlasan. Persiapan dan kurikulum mengalir saja, tidak perlu dirancang terlalu matang. Mereka percaya di mana ada keikhlasan, rezeki akan datang dengan sendirinya. Konsekuensi logisnya, guru serta staf harus diisi dengan orang-orang yang ikhlas karena mereka sedang membagikan ilmu, artinya itu merupakan amal dan ibadah yang kekal. Mungkin sebagian dari kita merasa, kok kayak jualan agama? Ya 11-12 lah. Bedanya mungkin, tujuannya lebih mulia. Yayasan yang mendirikan sekolah Islam, biasanya juga pas-pasan dan kembang-kempis hidupnya. Kalaupun akhirnya yayasan dan sekolahnya menjadi besar, ini tidak selalu seiring sejalan dengan kesejahteraan tenaga didiknya. Akhirnya, sekolah masuk dalam lingkaran setan input dan output yang gitu-gitu aja. 2. Dikotomi. Sekolah Kristen mengintegrasikan ilmu sekuler dan agama secara pas. Bagi sekolah Kristen dan Katolik, segala macam ilmu, termasuk fisika, matematika hingga menggambar, dapat dipergunakan untuk melayani Tuhan. Ilmu dan teknologi bisa dijadikan jalan untuk beribadah. Kalaupun ada yang kemudian menambahkan unsur-unsur teologis dalam pengajarannya, tidak dilakukan secara berlebihan. Kebanyakan sekolah Islam, apalagi yang tradisional, punya cara pandang yang beda terhadap pendidikan sekuler. Contoh klasik adalah menganggap mempelajari bahasa Arab lebih mulia dibanding bahasa Inggris atau Mandarin. Alasannya, bahasa Arab adalah bahasa yang dipergunakan di akhirat nanti. Ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi kadang malah dianggap jahat, apalagi bila ditambah dengan penafsiran Al-Quran yang sempit dan konyol. Tidak heran, ada sebagian yang percaya bumi itu datar, TV itu jahat dan beberapa ilmu termasuk kedokteran adalah alat dajjal. Kekristenan,
sebenarnya juga punya masalah yang serupa, tapi secara jumlahnya relatif kecil. Di sisi lain, memang harus diakui agama Islam hampir tidak punya kontribusi yang berarti dalam era modern ini. Sorry to say, kita sulit mencari penemuan dari komunitas Muslim yang punya sumbangsih signifikan untuk peradaban abad 20 dan 21. Semua mobil, gadget, mesin-mesin, hingga penghargaan-penghargaan internasional serta olahraga disabet oleh mereka yang disebut kafir. Kalau sebagian umat Islam hanya membanggakan Muhammad Salah, Khabib Nurmagomedov dan Hajar Jahanam saja, ya mereka tidak akan kemana-mana. 3. Romansa masa lalu. Sekolah Kristen memandang segala sesuatu jauh ke depan. Mengutamakan etos kerja dan persaingan. Mengupayakan supaya pemuda-pemudi Kristen bisa berbicara dalam segala bidang. Berusaha mencetak tokoh-tokoh yang memberikan warna Kristen di segala sudut, mulai politik, ilmu pengetahuan hingga seni. Di sisi lain, Islam sibuk berkutat dengan wacana. Mencari dalil untuk segala sesuatu yang boleh dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan. Sibuk mengharamkan segala sesuatu. Terus terjebak dalam memori, ketika dulu Islam begini, ketika Islam pernah menemukan itu, ketika Islam pernah berjaya dan menguasai dunia, bla 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 bla, tapi itu semua adalah masa lalu. Masa lalu, biarlah masa lalu, bainul daratista. Omong-omong, bagi yang belum tahu, inul itu produk China loh. Ini beneran. Masih menurut Guru Gembul, banyak juga organisasi Islam yang tidak sinkron antara dalil dan perbuatan. Mereka menganggap Islam adalah agama yang sempurna karena memberikan ajaran yang mendetil.